Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ma fi ratu wa ridwanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ma fi ratu wa ridwanu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sepengajian, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa mafiratu wa ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa pada pagi ini. Dan pagi ni saya nak minta tolong sikit. Saya baru dapat berita kematian seorang sahabat COVID lah. Dia ni pernah juga dalam kelas ni. Dalam kelas ni. Tapi lepas tu dia jarang masuk lah. Dia jarang masuk. Dia nama dia Sugeng Muhammad Jabri. S-U-G-E-N-G. Dan dia dah kedaruk sosial dah 2 minggu lebih. Dan malam tadi dia kritikal. Dan dia kawan sekolah rendah. Dia kawan sekolah rendah kami lah. Zam, Zamashari, Hazbi, Fauzia yang dalam grup ni asli dah tahulah khabar ni. Dan anak dia ada telefon Prof. Ramlan kita. Sebab dia ada berhubung dengan Prof. Ramlan. Dengan Hazbi Ahmad pun dia ada berhubung lah anak dia. Untuk cerita perkembangan lah. Dan 6.45 tadi dia dah meninggal dunia. Jadi saya minta semua-semua 165 orang ni, mari kita sedekahkan Fatihah khusus pada roh Allahyarham Sugeng Muhammad Jabri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga Allah rahmati dia lah. Ampunkan dia. Dia ni tinggal di Selayang.
Okey, kita cubalah. Dia ni orang IT surau. Eh? Rapat dengan saya. Dan apa? Selalu call saya bincang macam mana dakwah kat surau ni. Apa kita nak buat. Macam mana pergi pendapat kan. Itu saya kenal dia. Dia sangat baik. Okey, kita sambung. Muka berapa? Muka 23 Ustaz. Muka 23. Hadap-hadap ni kiblat, hadap kiblat. Hadap kiblat muka 23. Okey, kita baca kitab lah. Kita baca kitab. Okey. Dalam perkara menghadap kiblat. Ini cara sah ni. Eh? Cara sah. Jadi dikatakan menghadap kiblat. Hendaklah seluruh badan. Saya dah terangkan benda ni. Sekarang ni saya nak kawan-kawan tengok dekat apa. Tengok dekat slide ni. Tengok kat slide. Nampak tak slide? Dah tubik ke belum? Tubik dah. Dah keluar dah. Tengok kat nampak slide. Nampak. Nampak. Ada dah, ada dah. Malam boleh saya kata pengangkap akhirlah kita janji buat habis baik. Antara pengangkap yang aktif kat sekolah rendah dulu, Allah Alhamdulillah. Dia lah antara, dia suka kalau minggu sekali tu dia pergi sekolah pakai baju pengangkap. Dia ni memang aktif sangat dalam bidang pengangkap ni. Dia ni dia orang Jawa lah, kami panggil dia, kami kawan-kawan panggil dia Wak Sugeng. Waktu dia, isteri dia pun orang Jawa juga waktu bahan. Isteri dia pun kena COVID. Dan dia ni yang antara orang lah. Albi, Prof yang aktif dalam mengendalikan kelas untuk sekolah-sekolah kami. Bukan pelajar sekolah rendah kami lah. Adalah gambar-gambar dengan saya, kita buat kelas di dulu dekat Bukit Jalil kan. Dekat pusat tuition yang Haji Albi punya ni. Kita ada buat kelas kat sana. Dan kita pindah ke Ceras lepas tu. Bila ada kawan kita offer rumah dia pula. Jadi kelas ni sejak COVID ni memang dah lama tak ada lah. Ada sound lebih tak ada. Jadi dia antara orang yang datang daripada Rawang. Dia ni bawa motor besar kadang-kadang. Dia bawa Goldwing. Pada merah. Ni Haji LB, Haji Tugung lah. Ni orang yang aktif dalam surau lah. Orang baik lah. Saya saksi dia orang baik. Okay. Terutama dada. Bertentang dengan Kaabah dengan yakin. Apa syarat yakin ni? Mesti yakin. Bila dia kata berdekatan dengannya. Saya dah terang ni dah. Kalau dekat dengan Kaabah, mesti adab kiblat dengan yakin. Mesti adab kiblat dengan yakin. Tak boleh rasa ada 20% tak yakin, tak boleh. Ini dekat selain tunjuk ni. Maknanya kita dekat Kaabah ni, maknanya kita dekat dalam masjid tu lah. Atau sekitar kawasan masjid tu, kita tahulah masjid ni arah sana, mesti arah sana. Tapi kalau kita jauh, kita boleh rasa zan. Kita rasa zan ni yang kita, saya dah cakap dah. Hati berat. Berat hati tapi tak 100%. Tapi berat hati kata, ni Kaabah. Okey. Lepas tu ulama ni dia tulis kitab ni, dia kata apa? Cara nak tahu. Kita nak adab ni, kita nak tahu. Kita nak mengadab dada kita pada Kaabah ni. Kita mesti tahu. Mesti tahu dekat mana Kaabah ni. Dekat mana arah dia. Jadi bila kita jauh, kita kena tahu arah dia. Kita kena tahu arah Kaabah tu kat mana. Jadi untuk kita tahu arah Kaabah ni, yang lebih mudah lah. Lepas tu kalau pergi mana-mana, kita bawa lah kompas, kita bawa lah handphone. Kalau kita nak masuk hutan, kita bawa lah kompas. Mesti ada preparation lah. Dekat dunia ni pun nak kena ada preparation. Ini kan pula kita nak mati lagi lah preparation. Perjalanan yang jauh. Dekat dunia ni ada benda yang wajib kita buat. Lepas tu nak kena ada dengan ilmu. Ada benda yang kita wajib buat hari-hari seperti solat.
Ada yang wajib kita buat sebulan sekali. Wajib. Seperti puasa. Ada yang wajib kita buat seumur hidup sekali. Seperti haji. Ha, sekarang ni haji pun susah nak buat lah. Lepas tu nanti kalau dibuka haji ni nanti, kan kita kena tabung haji tak dapat. Sekarang ni kalau orang daftar tabung haji hari ni, berapa lama Datuk Larul? Datuk Larul bagi saya tu ni? Datuk Darul ada ke? Berapa lama Datuk? 134 tahun Datuk. Ha. Ustaz. Datuk Darul kenal arwah Ilham Sugeng tak? Arwah ni? Ah, kenal Ustaz. Kita kan kuliah di Ciras Alam Damai. Kuliah di Ciras Alam Damai. Kenal kan? Kenal. Bila jangan rendah sikit tu. Bila Sugeng. Kalau kita daftar ini, tempoh kita 134 tahun baru nama kita naik untuk pergi haji. Rasa saya macam dunia dah kiamat dah. Tu dulu kawan saya daftar cucu dia, dia kata 65 tahun. Itu berapa tahun lalu tu. Sekarang 134 tahun. Daftar je, tak apa. Bukan soal tu. Daftar je. Nanti pencen ada duit. Mana tahu ada duit kan? Dapat apa benda duit lah. Duty ke benda yang nama yang kita kata tu lah. Atau kita kumpul sendiri duit lah. Kumpul duit sendiri. Sekali cukup lah. RM30,000 lebih pun dah cukup dah untuk pergi dengan swasta. Kalau tabung haji RM12,000 je. Swasta ni RM30,000. Jadi lebih kurang 3 kali ganda lah. Kalau waktu tu kita ada duit, maka waktu tu dah jatuh wajib. Ada orang dia tak nak pergi. Dia dah tunggu tabung haji juga. So tak tabung haji ni lama ni tempoh ni. Pada akal ni macam tak sampai masa je. Memang boleh buat rayuan kalau umur kita 60 lebih. 60 lebih dia akan consider, dia panggil kita ni warga emas. Ha, dia akan consider untuk masukkan nama kita lah. Ha, dia akan consider untuk masukkan nama kita. 60 lebih. Jadi soalnya 60 lebih ni umur sampai tidak. Sedangkan 50 lebih duit dah ada. Duit dah ada dah. Duit dah ada dah mampu. Dah mampu pergi dah. Saya sedih juga kawan-kawan ni. Kerja 30 tahun. Pangkat besar. Kerja swasta lah. Dapat VAS. Ambil VAS. Dapatlah apa, papasan RM400,000. RM300,000. Adalah kawan-kawan kita kata, baik kau pergi haji lah. Giliran kau berapa? Giliran aku umur aku 97. Kalau ikut akal ni memang macam tak sampai lah. Jarang orang 97. Jadi ada duit papasan RM400,000 ni. Bawa lah isteri, keluarlah dalam RM70,000 dua orang. Belanja seorang RM23,000 kat sana. Pergi haji. Sebab apa? Wajib bila kita dah mampu. Dia hukum dia wajib. Dia tak apa lah aku nak tunggu tanpa haji. Tak boleh gitu. Dan kita tahu pada akal dia tahu haji ni lambat lah. Mereka ada banyak giliran orang yang menanti kan. Dalam tabung haji ni ada berapa juta deposit. Berapa juta per deposit. Dengarnya ada 2 juta per deposit. Dan ada 1 juta lebih ke yang saya dengar dulu lah. Dia cakap yang duit dah cukup. Maksudnya nak pergi anytime bila lagi. Tapi sebab tunggu queue tu lah jadi 134 tahun. Lagi COVID ni lah, dia tangguh orang ke depan lagi. Kita tak tahulah apa yang dia akan datang ni. Jadi ada benda yang kita kena buat setahun sekali. Wajib kita buat setahun sekali, macam puasa. Ada juga wajib kita buat setahun sekali, seperti zakat fitrah pada orang-orang yang cukup nisab lah. Ada juga kita kena buat hari-hari. Itu nama solat. Jadi, walau kita berada kat mana, kita berjalan ke, kita pergi mana-mana ke, kita tetap kerjakan diri kita kena solat. Jadi bila kita kena solat, kita kena buat homework preparation, macam mana aku nak solat kat sana? Kita kena fikir gitulah. Satu lah fikir apa? Kiblat macam mana? Jadi apa yang ada selalu yang mudah? Tu kompas. Saya dah cerang dah tadi kan? Kenapa dia katakan kompas ni? Senang. Ambil sebuah kompas yang elok, kita pusing ke kompos tu. Kena pandai pakai kompos lah. Pegang macam ni, pusing ke kompos tu. Sebab jarum yang tunjuk ke arah utara tu, dia tak bergerak. Kalau utara sana, jarum tu kekal macam ni. Jadi kita pusing ke kompos tu, sampai huruf N, dia tunjuk kat situ, kat jarum merah tu. Dari situ kita ambil lah 263. Kalau tak pandai, akak pergi tanya anak.
Abi tanya kat nak, kita dah ada tunjuk dah dulu ni. Ni. Ni kenapa 263 ni? Ni yang kita tunjuk tadi. Saya dah terang dah mula ni dah. Ingat tak ni? InsyaAllah ingat istiwa. Ni bukan istiwa. Ni 263 ni. Jadi Arab Saudi ni kat sini. Ni Arab Saudi kat sini. Bering Ustaz. Bering. Ni utara, ni barat, ni timur, ni selatan. Ni utara, ni selatan, ni barat, ni timur. Ni, oh mouse tak nampak. Sekejap. Cuma nak cerita mana dapat nombor tu lah. Ni kosong. Ni kosong darjah ni. Nampak mouse urat tak? Ustaz tunjuk apa Ustaz? Saya tak nampak apa-apa bergerak. Nampak Ustaz. Ustaz nampak. Nampak tak? Saya nampak insyaAllah. Nampak aero putih tu. Aero putih luas semak. Dia kena nampak, zoom Ustaz. Nampak. Ini kosong. Nampak Ustaz sekarang nampak. Nampak. Ini 90. Ini 180. Ini 270. Yang ni 23 darjah ni. Dia kurang 23 darjah. Ni, sudut ni. Ini kosong, ini 90, ini 180, ini 230. Jadi ini 23 darjah ni. Bacaan arah daripada utara ni, bacaan arah daripada utara ni, ni, ini yang nama dia bearing. Jadi dia kata, kemudian halakan badan, kita ambil kompas tu. Tak pakai kompas tak? Kompas bukan kompas handphone. Tak. Atau tunggu kejap, saya pergi ambil kompas boleh? Boleh Ustaz. Okay. Saya nak pergi dalam kereta sekejap. Ya. Sementara Ustaz ambil nak tanya Diana. Diana. Jadi meeting ni? Ya. Jadi pukul 9:30 insya-Allah. 9:30? Nanti bagi dia punya apa? Link ya? Boleh insya-Allah. Okey. Meeting apa tu Haji Yus? Meeting. Takut-takut belajar Al-Quran dan zikir. Okey.
Jenuh mencari cucu main semalam. Malam dalam kereta. Dia kata, Nek, ni macam mana nak buat ni? Ah, rupanya dia bukan kompos. Okey. Ni. Kompos eh. Dia ada yang warna merah ni. Warna merah ni. Jadi kita letak kat dapat tangan. Kita pusingkan. Dia kata tu, betulkan jarumnya tepat ke arah utara. Utara ni N. Utara ni N. Jadi, kompon ni kita pusing aja. Nampak ke tidak? Nampak sampai N tu dekat merah. Ah tu maksud dia. Oh. Ni bila kita pusing dia lari. Ah N dekat merah. Okay. N ni north lah. North ni utara. Nah, tu dia kata jarum tepat ke utara. Tapi bukan tengok sini. Kita letak dapat tangan gitu. Kita pusing lah. Pusing lagi gitu. Ha, itu. Ni pandangan atas lah. Kita pusing. Pusing. Ha, pusing lagi. Sampai jarum tu dia dekat end. Ha, gitu. Ha, ni kompas. Jarum merah dekat end, Ustaz ni? Ha. Dulu ada akak tu kata, Ustaz, jarum merah ke utara. Dalam ni utara kat mana? Tak ada pun U. Memang tak ada U, kak. Hypnos. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Mereka Melayu tak buat kompon lagi. Ha, ni N lah. Ni N Nos. Ha, kita pusing lah. Bagi dia pergi kat N. Ha, macam tu. Okay. Jadi, 90 darjah bacaan dekat mana? East. East 90. S South. 180. W tu West. West Mangan. West Mangan berapa? 270. Jadi kalau macam ni, katakanlah rumah ni kan, saya pusing. Nah, jadi dia tunjuk north kat sini. No, arah ni lah. Jadi ini adalah 360 darjah lah, kosong darjah atau kosong darjah. Katakanlah contoh no kat sini. Kita pusing-pusing, dia tunjuk N kat sini. Jarum merah. Jadi ini adalah kosong darjah. Ini tangan kita belah sini 90, belakang kita 180, tangan kiri kita 270. Ini adalah kosong darjah. Ini 270 darjah, tangan kiri saya ni. Ni. Jadi kita ada sikit-sikit lah. Ha, inilah 263 lebih kurang. Jadi bawa lah ni. Ini dia tak perlukan bateri. Pergilah beli. Ini yang ni kalau besi ni dia tahan lama. Kalau beli yang dekat-dekat kedai-kedai bangunan murah ni, ada jual RM5. RM5 tu dia kecil. Dan tu tak tahan. Dia cepat rosak. Kalau jatuh je dia rosak. Ini ni. Kalau nak mahal lagi, saya tak tahu berapa harga lah. Dulu masa ada kawan kata dia punya harga ni 100 lebih, dia kata dulu lah. Sekarang saya tak tahu, saya dah lama tak ikuti. Dia nama dia Prismatic Compass. Nanti saya tulis lah. Nah, kalau nak yang baik, beli barang ni, simpan.
simpan lah. Ni kita jalan-jalan, ni COVID nak jalan tak boleh. Kalau dah boleh jalan lah. Peace, Matic, Compass. Alah, dah tu sila kat sini. Lebih kurang gini lah ejaan dia. Peace, Matic, Compass. Prismatic Compass. Dia Prismatic Compass ni, dia boleh masuk tangan dalam tau. Dia ada satu macam satu benda, kita masuk ujung jari kita gitu. Dan kita tak pegang sini, kita masuk ujung jari gitu. Lepas tu sini dia ada satu satu benda, benda macam pasugi gitulah. Jadi dia ada kantar kat situ. Jadi kita tengok, kita tenang, kalau dalam ukur tu kita tenang lah. Kita buat macam tu, kita pusing. Kita pusing je. Jangan berdiri dengan jarum tu. Kita pusing. Nanti kita tengok 293. Itulah dia. Dia akan tunjuk gambar nombor kat dalam ni. Tu paling best. Prismatic Compass. Kalau barang-barang tentera, barang-barang yang jual kompos-kompos ni. Yang tentera pakai, Ustaz? Yang tentera pakai tu. Lebih pernah pakai? Pernah pakai. Yang tu tentera pakai yang tu. Tentera pakai yang tu. Saya dulu pakai bila pakcik saya suruh ukur tanah moyang saya. Saya panggil kawan saya lah, geng-geng yang belajar ukur dengan saya. Dia kata aku nak bawa toilet ni, dia kata tepat sangat. Jadi untuk survey dulu, aku bawa Prismatic Compass lah. Tu saya tahulah sebab saya dah tukar dengan dia belajar dulu kat ATM. Kami dah belajar ukur. Prismatic Compass ni masuk ibu jari ni. Kita tengok tau. Nampak kosong darjah kita gerak, 10 kita gerak, 20, 25 kita gerak. Dia nampak, nombor nampak macam tu. Dia sampai kita gerak cari. Kalau kita pula ke sini, kalau sini utara, dia tunjuk 350, 340, 332, 293. Kita stop. Ni kiblat. Tu paling best. Nanti beli simpan lah. Beli simpan. Nama dia Prismatic Compass. Bukan kosmetik, itu makeup. Prismatic, tik-tik juga punya dia. Macam mana ajaan dia tu? Tu tulis tadi tu? Prismatic Compass. Tepat, Ustaz. Bagi pelanggan dapat. Tepat ke? Baik. Dia punya darjah tu tepat. Lebih tepat daripada yang murah ni lah. Ini dan kalau yang macam ni. Ustaz, RM27. Apa? Prismatic? Ustaz, ada yang RM27 pun ada? Prismatic Compass? Yes, betul. Prismatic Compass. Jangan beli yang murah sangat lah. Beli yang agak-agak yang ni. Jangan beli murah sangat. Dia sebab benda ni, dia punya mahal tu, is based on the sensitivity of the jarum tu. Nampak barangnya mahal Ustaz, tapi harganya je murah. Murah. Jangan beli yang murah sangat. Dia ada macam harga tu. Beli online pun tak apa, tapi beli yang mahal sikit. Bagi dia, kadang-kadang dia mahal ni, insyaAllah lah dia tahan sikit lah. Online lah Lazada. Dulu masa kami belajar dulu pun harga dia dalam RM60. Dulu kami belajar dulu tahun 85. Masa tu RM60 kita kongsi-kongsi dah beli. Sebab barang tu terhad dekat store. Dekat store ITM ni, store ukur ni. Barang-barang ukur ni, barang ni terhad. Jadi budak-budak berebut. Jadi kami pakat-pakat masa belajar ukur rantai. Kalau belajar ukur rantai, dia pakai Prismatic Compass. Jadi pakat-pakat lah, kongsilah semua RM10 ke apa benda. Pergilah pertama komplek, beli. Harga dulu RM60. Harga dulu RM60. Syuib? Oh Syuib? Ada ke Syuib dalam ni? Ada sah, ada. Syuib, kau tahu kan Prismatic Compass? Tahu. Ni orang ukur. Ini lagi expert. Dulu kita gini tu belajar. Mata dah lah sepet. Gini lagi tengok. Alahai nampak nombor-nombor. Ni orang ukur ni expert. Jadi kalau nak tanya dia, boleh tanya dia. Ni orang-orang surveyor. Jadi kalau kita guna untuk kiblat, kita tengok dekat nombor tu. Nanti dia akan, dia ada satu macam diamond. Dia membesarkan bacaan dalam ni tau. Bacaan dalam ni.
Jadi kita nampak ah, kita pusing 10 darjah, pusing lagi 20 darjah nampak. Ah tu paling best pakai. Ah. Kalau ni kita letak kat lantai, kalau ada besi yang berhampiran ni, dia akan ganggu jarum. Dia akan jarum tu buat lari. Ha, jadi kalau kita pakai pneumatic compost, kita angkat dan kita letak di mata kita, kita gerak ke badan kita, ha, tu lebih cepat lah. Bukan sangat tepat, sangat tepat kita pakai theodolite. Ha, ni satu benda lain pula. Ha, dulu saya dengan Shuib ya. Ha, buat apa dia? Solar out, apa? Dekat dalam bumbung. Ha, solar observation. Solar out. Ha, so kami panggil solar out, solar observation, cerapan matahari. Ini semua kenangan lah kat kita. Eh, panjat building, apa ni? Building apa tu? Bengkel. Bapak pergi buta dah ada kat bengkel. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Bering selalu jadi pilihan seroja lah Ustaz ni. Tak ada perempuan. Oh. Yang jadi pilihan dulu asrama perempuan lah. Okey, bering mana nak ambil? Oh, berkebut. Oh, grup kami asrama ni. Ada orang nak pergi asrama pelindu. Ada orang budak lelaki. Masa tu pergi buat ukur kau asrama seroja dipakai kemen smart lah. Bukan apa. Nak pergi nak perempuan dalam depan tu. Dia kerja dia buat semangat lah. Semangat jadi bekerja. Asrama seroja, asrama cempaka. Dulu dia favourite lah. Tanyalah lah pertama. Tu kenangan kita dulu eh. Jadi, yelah, masa tu seronoknya belajar gitu lah. Gelak-gelak dengan kawan ni, kenangan indah lah. Sekarang kawan masing-masing dah tebut-tebut. Memang hidup ni tak jangka. Saya pun tak jangka saya nak ajar lah dengan Syuib. Padahal tanya Syuib, kami dulu rapat macam mana? Dia ada motor dulu. Motor dia puas saya pinjam. Saya hebat motor dia kelu-kelu je lah. Mana saya jangan terangka, saya nak kongsi ilmu dengan dia bila ritual. Syuib pun tak sangka. Alah pun tak sangka. Yeah. Hidup ni memang penuh dengan benda yang tak sangka lah. Tapi biarlah yang berlaku akan datang tu makin baik, makin baik, makin baik. Ha, gitulah ya. Okey, jadi pakai prismatic compass lebih cepat. Ha, nanti boleh lah. Boleh simpan. Nanti pergi rumah orang kan. Tengok matahari tak ada, apa tak ada. Ha. Dia kata kiblat sini. Kita pun, dia pun macam tak, dia sini. Kita kena pasti lagi sekali. Ha, kita ambil apa, kita tengok. Dia dalam rumah pun tak apa. Dia tak perlukan apa, langit benda ni. Sebab dia pakai magnet dekat bawah tu. Eh? Jadi, kita tengok 293, okey ni kiblat. Ha, ini yang best tu. Kan okay. Orang rumah kata apa pula Ustaz? Ha? Kan orang rumah kata apa pula? Eh tak apalah. Jangan buat depan dia. Tutup pintu. Ustaz, tadi bearing kiblat. Berapa? 230? 293. 293. 293. Degrees. Kalau Mina ada kitab tak? Dekat kitab tulis? Tak ada Mina. Kitab. Oh, ada kitab. WhatsApp bat. WhatsApp bat. Oh, ada yang orang import kitab tu. Itu dihantar kat rumah awak. WhatsApp bat eh. Yeah. Saya dan tim insyaAllah. Harus meninggalkan. Siapa tanya? Ada orang kat tangan? Ustaz, saya nak tanya. Yeah. Kalau kita pergi satu-satu tempat kan, kadang-kadang ada tempat yang dia dah sediakan arah kiblat, tapi bila kita check, dia salah kan. Jadi, kadang kita nak cakap pun sebab salah kan dengan orang tu. Ataupun kalau kat tempat, dapat senanglah kita alihkan. Ialah kita punya sejadah tu. Semayang kita alihkan sejadah, kalau kiblat tu salah sikit, semayang sah. Dia sini, kita sini sikit. Dia sini, kita sini sikit. Itu sah. Kenapa? Kita masih lagi, kita dalam jauh daripada Kaabah, kita disuruh menghadap arah kiblat. Bukan tepat pada kiblat. Sebab kita jauh daripada Kaabah. Kita menghadap arah kiblat. Jadi kalau salah, kita cuba cakap dengan orang tu, tunjukkan kompas, tunjukkan apa benda alat yang mengatakan kita kata salah. Kenapa? Mesti ada bukti. Okey, kita kata, ni, tengok saya tunjuk. Ni tak betul ni kiblat ni. Lari banyak. Kiblat sini, dia tunjuk sini. Ini tak sah semayang. Ini banyak sangat lari. Ini dah bukan arah, ni arah lain. Kiblat arah sini. Jadi kalau arah sini, sini maksudnya sini sikit pun tak apa. Dia kata tak apa, sebab dia arah sini. Rasulullah, bila dia pergi hijrah ke Madinah, sahabat tanya dia, wahai Rasulullah, kita semayang
nak adab pada Kaabah, kita adab arah mana? Rasulullah kata, kita adab arah selatan. Kalau ikut, memang Madinah ni dia, Madinah ni dia utara, bahagian utara Mekah. Tapi dia bukan elektri selatan. Dia hanya arah selatan. Tu dulu masa Ustaz Fadli Yamani, kami dulu, arwah ni dulu sebelum meninggal, kami sempat belajar dengan dia Muratinul Salli. Tapi tak habis lah. Kami baru belajar masuk rukun solat ke, tak sampai rukun solat, dia meninggal kat sini. Jadi hari tu, masa tu ganti Ustaz Ahmad Daudin. Sekarang ganti, dia yang ganti Muratinul Salli. Sekarang ni belajar dikit-dikit lepas solat. Lepas tu PKP pula, dah tak dapat belajar balik dah. Jadi dia yang baca hadis tu kat kami lah. Maka berkatalah Rasulullah pada sahabat, menghadaplah arah selatan. Bukan kena tempat rajah, tak. Tapi arah. Jadi nak menghadap arah mana tu, kita kena bagi panduan lah. Jadi macam Sumali kata, nanti kalau kita pergi tempat, kita tahu lah kiblat salah, elok kita beritahu lah. Saya pernah alami rumah ni. Ada satu hotel dekat Taman Sentosa dulu. Hotel Taman Sentosa dulu, kalau official, kita suka duduk sana. Kenapa? Waktu saya kerja dulu, sebelum saya kerja Selcom, waktu tahun saya kerja tahun 85 ataupun sampai tahun 96. Kadang-kadang saya kena pergi ke Johor kerja, beberapa hari kan. Jadi masa tu, masa tahun-tahun tu, hotel claim yang dibenarkan maksimum RM55. Masa tu lah. RM55. Jadi kawan-kawan yang ke Johor dia claim lah. Hotel ni RM50, hotel ni RM40. Itu je boleh claim. Kalau duduk hotel RM100, boleh claim RM50 je lah. Dan lebih tu ketabung sendiri lah. Jadi dia recommend saya hotel dekat, dia kata hotel ni kau senang makan, dia kata. Kalau kau tak ada kereta pun kau senang makan. Jalan kaki je, dekat bawah tu ada makcik-makcik tu je, food court, dia kata. Tu nama dia Hotel Sentosa. Tapi bila first time saya masuk tu, saya nampak kiblat salah. Dia depan tu ada satu surau, Taman Rahmat. Sebab apa saya tahu, bila bulan puasa saya pergi terawih kat sana. Jadi ini hotel macam ni kan. Macam empat segi gini. Jadi depan tu Taman Rahmat, dia menghadap ke sana. Jadi yang bilik belah sini, semua ditunjuk ke sana. Okeylah, ditunjuk arah tingkap. Tapi bilik sini kan dia macam C kan, hotel ni kan. Bilik sini, dia tunjuk sana. Bilik sini, tunjuk sana. Bilik sini, okeylah, kiblat sana, tunjuk sana. Saya satu hari saya nak pergi kerja, saya intai, saya tengok ada bilik terbuka. Bilik yang belah sini. Saya nampak dia tunjuk sana. Saya tengok, apa sahaja kiblat ni sini ada? Bilik sini, sini. Saya tanya dengan budak-budak pekerja ni. Budak kerja ni budak Melayu. Ada seorang tu budak Indonesia. Masa dulu budak Bangla tak ramai. Ni cerita tahun 90-an ni. Saya kata, kenapa kiblat sini-sini, kiblat sini mana? Dia kata, tak tahu bos suruh pasang. Bos suruh macam mana? Bos kata, pasang adat kiblat, adat tingkap. Bilik ni tingkap sana. Bilik tingkap sana, dia pantai macam tu. Saya kata, salah. Pasang kiblat bukan adat tingkap. Pasang kiblat ikut arah kiblat lah. Tak tahu bawa kata ada tingkap. Saya turun bawah. Saya kata dengan dia, awak punya kiblat ni, bilik belah sini semua salah. Dia ngadap ke sana, ngadap ke sana. Kiblat ada sini. Lepas tu ada, ni kenangan ni lah. Dia punya receptionist ni kata. Dia kata, encik ni daripada JAKIM eh. Sebab dia masa saya check in tu pakai serban. Besok keluar saya pakai uniform kerja lah. Encik ni daripada JAKIM eh? Tak, saya daripada, saya sebut nama company saya. Electroscon. Company Electroscon. Oh, saya tahu company Electroscon, dia kata. Banyak nampak dunia lori van dia datang sini. Lain-lain telefon ni diorang buat. Company tu dia kerja dengan tu lah. Oh, saya ingatkan encik dia JAKIM. Sebab dia nampak saya check in petang tu sebagai serban. Jadi, saya kata, salah kiblat tau. Betul kembali. Saya beritahu lah. Lepas tu kalau kiblat salah, kita beritahu, cerita dengan baik lah. Beritahu dengan baik. Ada juga kiblat-kiblat daripada hotel-hotel yang besar ni, tepat model. Macam hotel di Kuching saya pernah try. Apa nama hotel tu? Four Season. Four depan dia. Apa nama dia? Four apa nama dia? Banyak hotel yang tepat pun ada. Hilton, Sarawak pun tepat. Promenade, Kota Kinabalu.
pun tepat. Banyak orang yang tepat. Jadi kalau salah, kita kena beritahulah. Cuba fiat nanti orang lain bayang. Dan kita tak boleh rely pada mereka. Sebab kebanyakan hotel ni, pemilik dia bukan Islam. Macam mana kita tak boleh rely, tak boleh bergantung, bila orang sini kata, ini daging yang halal lah. Tak boleh cakap dia. Kenapa? Dia pun tak tahu halal macam mana. Ada orang makan kedai bukan Islam, dia tanya halal lah. Dia kata, tu toke tu kata halal, toke mana? Tu owner tu. Dulu dekat Damansara ada satu kedai ya. Dia jual ni lah apa benda western ni. Amat budak-budak kita makan. Adalah orang yang dah kenal makan tu, dia tanya Facebook. Saya tanya halal ke? Saya tanya dalam Facebook, halal ke kedai ni? Dia kata, bos dia kata halal. Bos dia nama Thompson. Kita jangan macam ni tau. Mudahnya kita. Ada pula orang bukan Islam kata pada kita halal. Dia makna halal pun tak kerti. Pada dia halal apa? Tak ada babi? Itu halal lah. Itu pada pahaman mereka yang tak tahu. Betul tak? Kita jangan jadi pahaman macam mereka. Sama macam kiblat ni. Mana kau tahu kiblat? Itu tunjuk. Check lah. Betul tak? Nak check macam mana? Kompas ada, handphone ada, matahari ada. Check lah. Dia bentang ke semayang. Dia kiblat ni, kan kita dah cakap kan, dia ada tertib-tertib kan. Last kali, bertanya pada orang kepercayaan. Kalau hotel tu owner dia bukan Islam, kita boleh percaya ke? Mana kita percaya tu lah. Mana kita percaya? Check dulu. Pakcik Moni daripada mana? Tak jawab. Kita check dulu. Check dulu. Bila dah check, kita dah confirm error ni betul. Kalau error tak betul, kita tengok kita kompas. Kompas dia macam ni lah. Tak puas hati dulu. Tengok kompas handphone pula. Pun tunjuk macam ni juga. Ada jam yang boleh tunjuk kiblat, nama dia Burus kan? Burus. Ada jenama tu Burus nama dia. Pun tunjuk macam ni juga. Maknanya dah tiga, dua benda yang kita pakai, tunjuk sini. Tapi hotel ni kiblat dia, kat sini. Sudah pakai? Sudah pakai dah. Nanti turun pergi check out, cakap lah. Saya rasa awak punya kiblat ni salah. Gitulah. Kat sini, tanya apa sini? Hasilnya ada soalan? Okey, tak ada. Harus meninggalkan kiblat sama ada sembahyang fardu atau sunat yang dinamakan sembahyang Siddatul Khawf. Sembahyang ketika perang. Siddatul Khawf ni nanti kita belajar nanti kemudian dalam muka surat. Surat mana? Tiga puluh dua. Kau depan. Kau ingat dekat mana? Dekat dia lah depan tu. Jamak kasar. Jamak takdim. Jam solat Jumaat. Gerhana. 56. Nanti kita belajar dekat muka surat 56. Cuba tengok kitab muka surat 56. Tu nama dia solat Siddatul Khawf. Khawf ni takut. Ya. Semayang waktu perang. Waktu tu tak ada kiblat. Tak wajib ada kiblat. Okey. Azimah tanya soalan. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Misalkan macam ni bab kiblat. Kita pergi satu tempat tu, dia berlentang ke sejadah. Pergi ada satu orang tu pergi, dia dah solat dah ikut sejadah, ikut sejadah tu. Tapi sebenarnya dia kiblat tu salah. Dia melentang, dia sepatut betul macam ni. Macam mana kita nak buat yang solat salah tu? Kita pergi dekat dia lah. Nak pusingkan dia ke? Dia tengah solat tu. Kita pergi kat dia. Ah,
Pergi kat dia tak, kiblat salah. Saya cakap begitu je. Oh, dia pusing lah. Maknanya tak payah berhenti solat lah. Tak, dia kena berhenti. Ya? Dia kena berhenti. Oh, okey, okey. Dia kena berhenti. Sebab syarat takbiratul ihram ada 21. Mengikut kiblat. Mesti ada kiblat. Dia kena takbir tadi tak ada kiblat. Okay. Sebab ada sebab orang cakap dia kata tolong pusing je. Saya tak tahu kan, tak tahu ni. Tak. Dia kata pusing pun kadang-kadang dia orang pun terkejut juga. Dia orang berhenti juga kadang. Sebab tu kalau kita masuk masjid, kadang-kadang dia orang bentang sejadah. Kadang-kadang masjid ni tak ada saf, dia ada kapet je. Dia bentang sejadah ni, dia semayang gorang tau. Jadi dia ada sana, dia semayang gorang dengan anak dia apa. Sejadah ni ada sana, tapi sejadah tu melintang, dia ada sana, sana kiblat. Ada orang datang kemudian, dia nampak sejadah tu terangkat, dia semayang sini, dia ada sana seorang-seorang, dia ingat kiblat sana. Kita tak boleh semayang berdasarkan bentang sejadah, ada kiblat, betul tak? Kita kena tahu kiblat kat mana. Jadi orang perempuan masuk dalam tempat perempuan, tengoklah depan sikit, kubah kat mana. Pakcik Moni, tutup video pakcik, anak kat belakang tu, tak tahu aurat tu, dalam. Okey. Dia ni kena pastikan kiblat dulu. Kenapa? Itu cara salah solat. Bukan semayang aja. Terutama kalau masjid tutup. Sekarang ni PKP masjid tutup. Kita ada di koridor aja. Kadang-kadang dekat koridor tu di metal tu tak tunjuk arah kiblat. Patut tal tu satu tapak kaki, tiga tal ni tempat kita sujud. Betul tak? Satu tal ni ada arah kiblat. Tapi kadang tal ni sama je lupa kat luar. Saya dulu kat sini pun saya tengok dulu. Masa tahun lepas, bulan puasa, saya bayar zakat fitrah. Lepas tu saya nampak, budak muda lah ada JK ni. Lepas tu, budak muda saya boleh saya pandang, budak muda dia pandang belakang. Ada orang yang singgah sembahyang, saya rasa dia sembahyang duha lah. Lepas tu pukul 10 pagi. Lepas tu tengok, saya tanya, Ustaz, salah kiblat tu, masalah lah. Kita duduk sini, dia duduk sini, saya duduk sini, kiblat ni kat sana. Ada kat sana. Jadi dekat koridor ni, nampaklah koridor masjid ni, masjid sebelah rumah saya ni. Dia semayang, ada sini. Ada sini. Sini. Ada sini lah. Kiblat kat mana? Dia kat sini. Sebab kat luar tu tak nampak tal. Dia kena salah lah. Budak ni bagus lah. Budak ni pun belajar agama. Dia bangun. Orang tu sekarang dia kata, tak tahu apa dia cakap lah. Dia kata, pergi cakap dia, bang kiblat salah. Lepas tu orang dia berhenti. Lepas tu dia tunjuklah kiblat sini. Boleh dia betulkan. Dia ada pakai sejadah yang dekat luar tu, dia betulkan boleh sembahyang. Sebab syarat sah takbiratul ihram mestilah diangkat ketika dada menghadap akan kiblat. Lepas tu cakap ada kiblat salah. Okey. Apa ni Pak Lin? Haji Sugeng telah meninggal. Saya tahu tadi kita dah baca Fatihah lah tadi. 8 tadi. Okey. Jadi nanti kita belajar sembahyang tu. Iaitu sembahyang dalam perang yang diharuskan dengan orang kafir atau perang puak yang adil dengan puak yang merdeka. Orang ini diharuskan menghadap ke mana-mana saja dan tiada wajib qadha ke atasnya. Kalau perang boleh hadap mana saja. Adalah cara nanti kita belajar kemudian. Dan harus juga meninggalkan menghadap kiblat pada sembahyang sunat. Naga dua tak sempat. Sekali pukul 10 dah keluar rumah. Pukul 11 dah keluar rumah. Sembahyang kereta. Boleh sembahyang kereta. Harus mana apa? Harus juga meninggalkan menghadap kiblat. Dibolehkan. Solat sunat tak apa kan Ustaz? Boleh ni dekat ni. Pada sembahyang sunat dalam perjalanan yang harus, perjalanan yang dibenarkan. Kalau perempuan tu dia keluar rumah, dia tak ada izin suami, dia tak boleh sembahyang sunat tanpa ada kiblat. Kenapa? Perjalanan tidak diharuskan, tidak dibolehkan.
sebab dia keluar rumah tanpa izin suami. Contoh. Atau dia keluar rumah atas tujuan buat maksiat. Contoh, dia tak boleh sembahyang sunat dalam keadaan. Dan sembahyang sunat kena ada kiblat. Kenapa? Dia tak beri kelonggaran kerana dia bukan melalui perjalanan yang diharuskan. Termasuk juga dia tolak jamaah sembahyang. Kalau dia keluar rumah tanpa izin suami. Atau dia keluar rumah tanpa mahram. Seorang-seorang bawa kereta bergantan. Tanpa mahram. Dia singgah jamaah. Tak sah jamaah dia. Kenapa? Dia bukan perjalanan yang diharuskan bagi dia. Ramai orang perempuan boleh berani sekarang. Oh. Pukul 10 drive dari Kota Baru, pukul 5 pagi sampai KL. Oh, berani betul. Perempuan seorang ni. Eh. Dulu tak ada highway tu, jalan kat berapa, gelap semua tu jalan. Oh, eh. Membahayakan diri sendiri. Betul lah. Eh. Janganlah buat gitu. Urusan kerja macam mana Ustaz? Kerja pun sama. Tak boleh. Urusan kerja pun tak boleh. Ramai orang kerja ni jadi lesen untuk dia buat benda-benda yang tak boleh. Tak boleh. Hukum tak boleh. Jamaah tak sah. Ha, saya dah cakap dulu lah ni. Orang yang jamaah, urusan kerja ke, dia keluar tanpa mahram. Dia keluar dengan lelaki dua orang. Lelaki dua orang dia seorang. Dia pergi sama station. Dia jamaah. Jamaah tak sah. Sebab dia keluar tu berdosa. Suami dia bagi izin, suami dia berdosa. Ha. Orang kata kerja, tak apa. Kerja pun tak boleh. Hukum ialah hukum. Eh? Kita kena faham. Cakap bawah kita. Saya kena bawa suami saya. Ha. Suami kena cuti lah. Tak boleh. Ha, cari kerja lain. Ramai orang pegang kerja ni. Mereka tak apa kerja. Ha, buatlah. Tanggunglah sendiri dosa. Macam mana kan? Kalau kita rasa kerja tu lebih besar daripada agama kita, kita kena tanggung lah. Okey. Ramai orang macam tu sekarang ni. Ha, lepas tu kita belajar agama. Agama ni ada hukum je. Itu semua demi keselamatan. Agama muliakan perempuan. Ha. Agama ni dimuliakan perempuan. Kita yang letak perempuan jadi hina ni, kita biarkan dia keluar tanpa mahram. Ha. Biarkan dia keluar tanpa mahram. Tahu tak, dia keluar itu berdosa. Tapi tak apa, suami saya bagi. Suami tak boleh benarkan pada perkara maksiat. Kalau punya agama tak benar, suami kita cakap tak benar. Kalau saya kata tak apa kerja, ha, itu nama dalil. Ringkas begitulah. Saya make up ni suami saya pergi Ustaz. Saya pakai kecu suami saya bagi. Saya pakai siapa elok nampak cantik. Ah, tu dayus. Tu nama dayus. Itu nama dayus. Ah, dia boleh bagi pula buat dosa. Dia ke lebih, lebih besar daripada Allah? Tak mungkin. Betul tak? Allah lebih besar. Dia kena ikut. Dia kena ajar. Dia kena suruh. Ah, ini dia kata tak apa. Suami bagi tak apa. Tak faham. Bukan suami yang berhukum. Suami kena faham hukum. Ha, eh? Okey. Tanya. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey. Senario yang Ustaz sebutkan tadi, orang yang dah takbiratul ihram tapi dia tak sedar yang dia tu salah kiblat. Kemudian ada yang tahu kiblat dia salah dan dia betulkan kiblat tu. Soalan saya, Adakah boleh kita pegang orang yang salah kiblat tu dan kita halakan badan dia ke arah kiblat dan dia terus sembahyang? Dia kena masa dia takbir ihram tu dia yakin itulah arah kiblat. Jadi dia yakin salah. Bila yang dia yakin tu salah, benda tu jadi salah. Dia macam dia katalah dia dalam hutan atau pergi kempen kan. Kemudian dia yakin okey ini dia punya arah kiblat. Kemudian dia pun sembahyang takbiratul ihram. Kemudian kawan dia yang ranger ke apa kata, ni salah ni. So dia pegang bahu dia tu dan dia twistkan badan dia menghalakan ke kiblat yang sebenar. Tapi yang dah tengah sembahyang ni dia teruskan saja sembahyang ni. Boleh tak punya tu Ustaz? Yang dia belajar, saya belajar dulu, dia beritahu dia kiblat salah. Dia kena berhenti lah sebab kiblat salah. Kenapa? Dia tak biar ratus iram tadi, tak sah. Dia kena berhenti. Tapi salah banyak mana. Kalau dia semayang sini, kiblat sikit kat sini, tak payahlah sekali kiblat salah sebab dia masih sah. Lepas tu nak kena faham ni, arah kiblat tu masuk arah kiblat ni. Arah kiblat. Lepas tu kalau mungkin surau, mereka buat skema kiblat,
pakai alat, kalau kiblat ni lari kiri atau kanan tak lebih 3 darjah, saya dengar dulu mungkin Selangor akan sign juga. Tapi kalau lebih 3 darjah, dia suruh tukar. Siapa cakap ni? Ah, ni arwah dia cakap. Arwah yang meninggal tadi ni. Dia cerita dia punya pengalaman lah. Lebih 3 darjah tak boleh. Dia kata gitulah. Okey, Alimah tanya. Dah tanya Ustaz, ada. Sorry. Dah tanya tadi. Dan harus meninggalkan meninggalkan menghadap kiblat pada sembahyang sunat dalam perjalanan yang harus. Maknanya boleh tinggal arah kiblat ni, ada kiblat pada sembahyang sunat. Pada sembahyang sunat dalam perjalanan yang dibolehkan. Maknanya dan diizinkan. Meskipun tak jauh. Yang ni tak sampai satu marhalah. Tak sampai satu marhalah. Satu marhalah berapa? Berapa kilometer lebih kurang lah. Yang masyurnya 49 kilometer satu marhalah. 96 ke 98 pun ada kata. 95 pun ada kata. 91 pun ada kata. 89 pun ada kata. 88 pun ada kata. Paling rendah dalam mazhab Syafi'i kata 81 kilometer. Dua marhalah. Tapi banyak yang masyurnya 98 kilometer, dua marhalah. Kalau kita kata 98 kilometer, dua marhalah, satu marhalah tu bagi dua. Satu marhalah tu bagi dua, 49 kilometer. Walaupun perjalanan ni tak sampai 49 kilometer, dia boleh main sunat pada tidak menghadap kiblat. Saya nak sini, saya nak pergi rumah anak saya lah kat sini. 19 kilometer. Boleh tak orang dalam kereta ni, dia sembahyang sunat duha? Boleh. 19 kilometer. Boleh? Boleh. Kerana perjalanan tu harus. Dia dibenarkan untuk berjalan. Dia dibenarkan untuk berjalan. Itu nama dia perjalanannya harus. Jadi kalau ikut pejabat mufti dululah, saya tak tahu lah sekarang, saya tak tahu lah. Dia katakan 3 darjah. Pilihan sikit je. Ni? Hari sikit je. Itu yang kita kata pergi cek istiwa. Itu yang kita kata pergi beli kompas. Okey. Tetapi kenalah dia menghadap ke mana tempat dia nak pergi. Tidak harus berpaling. Kita nak berjalan mana? Yang sana lah semayangnya. Allah buat sunat. Duha dan kereta. Dalam bas. Dalam bus express. Semayangnya lah. Tapi jangan kejadian kali ini, jangan. Melainkan ke arah kiblat. Kecuali sampai sini dia jalan, dia tahu arah kiblat ini. Dia boleh balik. Pada awal dia tidak minta sebab dia tak tahu kiblat kat mana dan dalam perjalanan. Okey, kalau kita naik kereta api dalam surau, waktu takbir tu kita kena pastikan arah kiblat betul. Lepas tu kereta api kan dia jalan macam tu. Tapi bukan jalan macam ni. Dia bukan jalan macam ni. Ada masuk dia gitu. Kadang kita tengok tingkap kan, nampak dia corner. Jadi waktu permulaan ni, kiblat mana? Pas sini. Okey, Allah Akbar. Semayang yang habis. Jangan dia corner, kita corner. Jangan. Walaupun dia haruskan buat gitu. Tapi kita pun tak tahu dia corner kat mana. Mana kita pasal lagi tapi corner kat mana. Tapi kita pasal dia corner. Jadi kita hadap di arah yang pertama tadi, Allah Akbar. Kita semayang. Kita semayang. Ustaz nak tanya. Kena kagau tak? Tak kena kagau. Okey. Tanya. Ustaz, kalau kita pergi dalam satu negara, negara tu kalau dengan Mekah kan, dia sama jauh. Ke barat pun ke Mekah sama jauh. Kalau ke timur pun sama jauh. Jadi kita kat situ kita nak menghadap mana? Menghadap barat ke atau menghadap timur? Macam mana maksud berapa jauh? Tak tahulah mungkin dekat mereka ke agaknya. Dia jarak dia tu sama jauh tu. Kalau kita naik kereta terbang daripada tempat tu nak pergi Mekah sama jauh dan ke timur pun sama jauh. Jadi kita kalau kita naik kereta terbang macam ni. Kalau kita naik kereta terbang, kita nak pergi ke Mekah, bila kita main kereta terbang, kita harap kita hadap pada muncung kereta terbang.
Tak maksudnya ke jarak ni, cerita pasal jarak dia tu. Kalau kita naik kereta barang, contohkan kalau ke barat pun sama jauh, ke timur pun dia sama jauh. Jadi ke mana kita nak tidur? Maknanya kereta barang ni kalau diikut jalan barat pun sama jauh, ikut jalan timur pun sama jauh. Betul? Betul tak? Saya faham begitu. Ya, betul. Sekarang ni kereta barang ni menuju ke mana? Tapi masa tu kita dekat darat. Bukan dekat atas kapal terbang. Kita dekat darat? Ah, ya. Ini kata tu lah, kalau Amerika dia sama jauh tak dengan Mekah? Dengar sini. Ini kita dekat darat. Ini Mekah. Kita kat sini. Katakanlah sini ke sini. Ya. Berapa ratus kilometer? Ya. Okey, lagi satu ikut mana? Kalau ke timur pun dah sama jauh juga. Ke timur maknanya sini? Maknanya sama-sama opposite part of the globe, kan? Tapi dia pasti ke ocean. Ya, ikut globe tu. Saya tak tahu kalau Amerika dia... Tak, dia bukan dekat barat ke bukan dekat timur pasal jarak jauh je. Maknanya sama pada Lelong lah. Lelong. Sebab itu Pacific Ocean. Bentangkan aja map ni macam ni. Bentangkan map ni macam ni. Map ni dia, kalau kita tengok map ni. Map ni dia tujuh atur dunia. Nampak? Even though map ni dia bulat. Betul? Mungkin ada sebahagian ni belakang bulatan. Okey. Yang penting kita buat study. Okey, kita nak pergi mana? US. US dekat mana? Kat sisi ni kampung kat mana? US ni? Dalam ni? Kat sisi dalam Maghrib ni? Kat sisi dia tak? Ada, Ustaz. Kat sisi? Where are you? Dalam ni? Dalam ni saya tunjuk ni? Kat sisi kan kat bawah tu, Florida kan? Bawah kanan tu. Kanan tu yang ada macam island bawah tu. Bawah lagi, bawah. Itu Florida. Kat sisi kat Florida. Atas. Itu Florida. Ada sini? Atas lagi. Di kali ini dia? Yes. No. Atas. Yes. Sini? Oh, sini. Sampai here lah. Yeah. Kat sisi. Jadi, kat sisi nak tahu kiblat macam mana, you just draw a cross. Ustaz, you see, Ustaz. Ha? Apa buat? Ustaz, zoom sikit. Best sikit tengok. Zoom. Mana tahu nampak rumah kat sisi ya. ni. ni jadi mana kat bawah tadi? Kiblat dia mana? Kiblat tadi, situ. Sini lah. Jadi kat sisi kat sini lah. Mungkin Nasir Mali kata tadi, kalau globe ni dia bulat, dia ke sana nak ke sini pun sama jauh, ke sini nak ke sini sama jauh, kita kat darat. Jadi kita bentangkan aja, kita bentangkan aja, kalau ikut kaedah ukur ni, kita bentangkan aja map ni, kita buatlah satu garis empat segi ni, lebih kurang kita hadap ke sini. Nanti mungkin daripada sini ke sini, mungkin 90 darjah ke 100 darjah ke lebih kurang. Kak Siti, daripada rumah Kak Siti, kiblat berapa degree? North East tapi tak pasti Ustaz, pasal kita memang ada pakai compass kan? Lupa. Bearing berapa bearing? Around? Around 100 and what? 100 betul lah. 100 something. Kenapa kita kata 100? Sebab 100. Dia kita buat cross macam ni. Jadi yang belah kanan ni, kiblat. Jadi kampung Kak Siti kat sini, rumah dia kat sini. Jadi from here to here, dia bukan lurus. Dia ada lencong ke bawah sikit. That's why dia punya bearing is around 100 plus. Betul Kak Lili? Betul Ustaz. Kampung Ustaz pun kat situ ke tu? Saya atas sikit. Itu New York sikit Ustaz. Ustaz dah pernah New York lebih, kan? Lebih kurang lah. Malah saya duduk New York. Nyampor tu. Yo apa semalam makan durian ni? ni. Jadi kalau orang dekat ni dengar apa tadi? Ni hujung-hujung ni apa nama? Ada tadi ni nama apa? Alaska. Ya, Canada. Alaska. Canada. 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 Kalau Canada, mungkin dia punya kiblat tu 160, 150, berapa? Sebab dia makin turun.
dia kalau timur ke ustaz? Dia menghadap menghala ke timur. Ah, dia menghala ke timur lah. Ah, dia lebih dekat ke timur. Ah, dari timur sini, timur. Kalau sini, situ, di utara, ke timur belah sini. Di barat belah kiri. Ah, tengah. Kita bentangkan aja dan kita ikut komuniti sana punya panduan macam mana lah. Kalau orang-orang di negara sini, ni Georgia ni, Russia ni, Georgia kan, orang-orang di negara sini. Maknanya kiblat dia bawah ni lah. Bawah ni maknanya 180 lah, lebih kurang lah. Ha, kalau orang-orang di negara sini, katalah kiblat tu kat sini, orang-orang di Uganda, Kenya. Ha, Bat, kampung mana Bat? Kenya eh? Oh, tak ngaku. California ngaku. Ha, katakanlah Bat ada bapa saya kerja kat Kenya, kedutaan Kenya. Kedutaan Kenya kan? Ha, atau kedutaan Somalia, Bat ada bapa saya kerja sana. Kali nak jumpa bapa saya. Ha. Maksudnya Bat tengok, dia punya kiblat 10 darjah. Kenapa? Sini ke sini kan 10 darjah. Kalau sini terus kan kosong. Ha, sini kan 10 darjah. Nanti itulah cara tengok kiblat. Jangan buat pakai 293. 293 nanti ada Algeria. Okay. 293 ni kat bumi Malaysia. Kat bumi Malaysia. Kalau dekat sini, tengoklah. Kalau kita kampung kita kat Gabon ni, ada dah negeri dia. Dalam ini dekat K. K apa kan? C-A-R. Ni K apa? K ni kereta ke? Ini... Kampung Kutang Kinti kat mana? Mana kampung Kutang Kinti? Bolong, kena cari Bolonggo, tak tahu kat mana. Cuma tengok dalam internet ada, Rivers of Bolonggo, tu kampung dia. Zimbabwe ke Kongo ke mana? Tu saya tengok juga. My name is Kutang Kinti. I came from the Rivers of Bolonggo. Ha, ni Ghana. Dia orang ni pun terror main bola masuk World Cup. Central Africa Republic. Central Africa. Oh ya. Yeah. Yeah. Oh ni Afrika Tengah ni. Tengah pegang. Oh, Republic Afrika Tengah ha. Banyak tempat kita pergi lagi ya. Ini ya ni dia katakan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tantan, Afghanistan lah ni kat kawasan ni. Aduh. Okey. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Ya. Yang tekan kita boleh solat sunat dalam kenderaan. Okey, kita naik kereta. Ya. Kereta tu adakah kita naik kereta tu terus maksudnya kita nak pergi tempat lain lah kan? Kita naik kereta tu nak hadap ke depan. Adakah itu kita ataupun kita macam mana kita dah kita naik-naik kereta tu terus niat solat ke atau kita boleh tiba-tiba nak solat dalam perjalanan? Macam mana tu? Solat je lah. Kalau solat sunat, niat je solat. Duduk. Sebaik naik kereta? Sebaik naik kereta ke atau? Sebaik naik kereta ke dalam perjalanan ke tak kisahlah. Oh, boleh start ya? Boleh. Okay. Tapi mestilah kita jalan dulu. Jangan kereta suami tengah start enjin. Tak lebih, tak boleh lah. Suami tengah start enjin, tengah cari mana aku punya kacang embu ni. Tengok dia dah solat dah. Kat sebelah. Boleh tak? Dia tak ada kiblat. Tak boleh lah. Dia perlu dalam perjalanan. Mesti bergerak lah tu. Gerak lah, tunggu kereta tu reverse. Gerak, tu pun dalam perjalanan. Walaupun ini bergerak. Suami, dia baru masuk kereta, suami tengah betulkan wiper apa semua, dia dah sembahyang. Tak boleh lah gitu. Tak ada kiblat. Walaupun tengah sunat, memang harus tak ada kiblat tapi dalam perjalanan, bukan dalam kereta. Kereta berjalan bukan dalam perjalanan. Ustaz, dah keluar daripada taman perumahan kita ke, dah pergi jalan besar ke atau macam mana? Tak kira. Dan dia dah berjalan, dah gerak, tu kita semayang. Okey, baik Ustaz. Walaupun semayang tu tak sampai satu marhalah, nak pergi pasar, 5 km je. 5 km ni sempat, 2 rakaat ni, 2 hari dia kata. Tapi yang elok ni sebenarnya kat rumah lah. Betul, sebenarnya kat rumah kita boleh ada kiblat dan lebih sempurna. Lebih sempurna. Nizar, tanya Ustaz. Nizar. Assalamualaikum Ustaz. Nizar tanya, dalam. Kalau kita pindah tempat baru, lepas tu kita tentukan kiblat kita guna kompas. Kita tak tanya jalan lah arah kiblat tu.
Lepas 2 tahun tu kita baru tahu kompas kita yang kita guna tu rosak dan kiblat yang kita tentukan sendiri tu silap. Kita kena isi, kalau kita rasa kompas ni dah lama dan ada probability dia untuk rosak, kita guna satu alat lain. Mungkin kompas handphone. Kita guna kompas handphone, mungkin kita guna kompas sekali. Kita kena guna dua alat untuk double confirm. Tu orang kata double confirm. Ada team need to confirm, ada team need to reconfirm. Kalau yang pertama kali tu kita macam yakin, kita kena kodok. Yakin sekalipun kalau tiba salah, kena kodok. Kodok lah Ustaz. Kena kodok lah. Tapi okay, salah banyak mana lah. Kalau sini tak kena kodok. Sini tak kena kodok. Kalau sini kiblat, kita pergi main kat sini, tu salah. Okey, terima kasih. Jangan banyak sangat salah lah. Pada huruf ni, pada kebiasaan kau tu banyak lagi ni. Kau sikit lagi tak apa. Memanglah kalau lagi 2 darjah pun dah sampai Afrika. Dulu ada surau tu, dia orang kata orang yang datang buat peralatan. Dia ada peralatan tau, dia pakai laser. Dia kata surau ni ada sini. Tapi surau tu dia ada lari 2 darjah sampai menghadap pada Nigeria. Memang dengar bunyi dia pelik lah, takut lah. Semayang ada Nigeria. Tapi kalau sikit lari, pada sah, ialah sah. Sebab apa? Kita jauh daripada Kaabah, kita disuruh menghadap kiblat dalam keadaan zon dan menghadap arah kiblat. Kita kena faham ni. Tapi kalau nak tukar, tukarlah. Tak apa, lagi bagus. Betul tak? Nak bagi tepat 100%, tukarlah. Tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau sampai menghadap negeri China, menghadap Nepal, menghadap Bhutan, Kazakhstan, itu dah lagi banyak. Menghadap Kongo, menghadap Tanzania, itu dah lagi banyak. Kenya, Ustaz. Kalau ada Papua New Guinea, lagi banyak. Dah ke belakang pula lagi pula. Okey. Dalam perkara menutup aurat, ada beberapa masalah. Okey, nanti sambunglah. Ni kawan kita nak bekerja ni. Kita ni tak kerja kan? Sembilan setengah Ustaz, ada lakus punya discussion. Sembilan setengah kita ada discussion. Siapa yang terlibat dalam projek baca Quran dan zikir harian, nanti saya bagi link kat Diana, dia ada masuk dalam grup. Kita akan jumpa 9:30. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf. Pasti banyak kurangan. Kita jumpa 9:30 pada yang berkenaan. Yang lain kita jumpa pagi. Sebagai dikelas kita jumpa. Terima kasih. Alhamdulillah.